Kita tahu berpuasa itu sebenarnya tujuannya ternyata untuk mengembangkan daya tahan tubuh pada sahur. Namun tanpa kita sadari di bagian mulut kita itu kan terkenal suatu perkara juga dengan bau mulut. Tapi lebih parahnya lagi bau mulut itu tuh jadi karena mulutnya tidak pernah dijaga meskipun sudah menggigit gigi dengan betul menggunakan mouthwash atau menggunakan floss. Tapi bisa menimbulkan juga penyakit resikonya seperti lidah di bagian karyawan di sini dan di sini. Tapi alhamdulillah dari hari pertama puasa tuh mengalami karyawan nih. Ya wajar sih yang namanya juga kalau mulut itu karyawan. Tapi mungkin mulut karyawan itu dianggap cukup penyakit yang wajar. Jadi karena memang merupakan bekukan bukan tadi karena akibat gigitan dari gigitan orang sengaja, sikat gigi yang kasar ataupun haus ataupun juga karena ini karena sikat giginya bulu-bulunya terlalu kasar. Nah jadi bagaimana cara untuk pertama, berapa hari sebelum puasa, pastikan kalian harus beli dulu mouthwash yang warna herbal. Mouthwash atau obat kembang herbal itu biasa berguna mengurangi resiko dari bau mulut. Terus kemudian yang kedua, belilah floss. Floss itu tuh floss yang paling aman adalah floss yang bawa dari tongkat ini. Supaya kenapa kalau tali? Karena kalau tali itu mengakibatkan resiko terjadinya gigi berbusi berdarah ya. Jadi flossannya itu juga masih kita mengatasi sama kanan. Terus kemudian yang ketiga, ketika menggosok gigi, pastikan biji alungkan menggosok pasta gigi itu sedikit saja sejuput kacang kecil ya. Digigit lembut dan juga dengan lupa bersihkan lidahnya. Tapi jangan sampai terlalu keras supaya lidah tersebut tidak gampang mengalami radang. Kemudian yang kelima, setelah menggunakan mouthwash, berkumur terlebih dahulu dengan air garam ya, dengan sesendok. Dengan jadi air garam itu mengandung antiseptik yang dapat membantu menghilangkan rasa nyeri pada karyawan dan termasuk juga menjaga kesehatan pada mulut ya. Nah dan yang paling penting sekali saya berkumur-kumur, pastikan mulut tersebut harus sebelum sahur sebelum puasa harus selalu banyak minum ya. Banyak minum itu air itu tujuannya agar tidak merasa haus dan langsung si bau mulut. Nah itu aja tips bagaimana cara mengatasi lidah karyawan sama bulan puasa agar bisa memudahkan menggigit makanan saat sahur dan berbuka puasa. Oke, sebelum kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa seperti biasa sosial media aku kemarin sudah kasih tahu bagaimana cara dari kalian untuk mengatasi lidah karyawan sama bulan puasa. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.